Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, depan saya ni ada sebuah mesin rumput. Mesin rumput jenama Tanaka. Okey, jenama Tanaka ataupun Tanaka, macam mana nak sebut pun saya pun tak pasti. Okey, tapi inilah barang dia. Okey, sebuah mesin rumput sederhana mampu milik. Okey, berharga RM200 sahaja. Okey, mesin rumput ni pada anggapan saya, dia hanyalah untuk kegunaan biasa-biasa, ringan-ringan untuk halaman rumah dan kebun-kebun kecil. Saya rasa bolehlah pakai sebab kalau ikut pengalaman orang lain, pengalaman-pengalaman orang lah. Okay, biasa kalau nak berkebun, jenama Stich ataupun Ogawa dan sebagainya lah, jenama-jenama besar lah biasanya. Okay, itu untuk heavy duty. Okey, selain daripada mesin rumput ni, saya juga beli satu ni, kedai tu panggil dia piring. Tak tahulah nama sebenarnya, saya tak pastilah. Okey, ni piring untuk potong rumput, harga dia RM8. Okey. Ini tuti. Tuti ni harga dia RM15. Okey, RM15 tu okeylah. Aku tak tahu aja nama apa kan. Okey. Seterusnya, kita akan buka mesin rumput ni. Kita tengok apa ada kat dalam. Mana risau. Ni dah dalam kotak dia. Okey, dalam kotak ni. Okey, saya ambil lah yang pertama ni. Botol, okey, botol petrol. Okay. Kemudian ni dia punya buku panduan lah, buku panduan. Okey. Kemudian oh, ni dia ada bagi satu mata besi lah. Bilah besi. Okey, kalau tadi saya dah beli yang piring tu sebab kedai tu kan cakap dalam ni tak disediakan piring tu. Okey. Kemudian apa ni keluar? Okey, ni tempat pegang kot, tempat pegang. Okey. Ada lagi. Okey, ni ni yang kat bawah kan. Macam tu. Macam ni kan. Okey, tak apa, nanti kita sekejap lagi kita pasang. Okey. Kita keluarkan ni. Okey, ni barang dia. Okey. Kita buang ni. Ah, inilah barang dia. Okey. Tanaka. Mesin potong rumput. Okey. Nice kan? Boleh tak? Bolehlah untuk harga RM200. Okey, selain tu, okey, dia sediakan juga satu set spanner lah. Okey, satu set spanner ni mungkin spanner pula. Ni spanner nombor 10 dengan nombor 8 LMT2. Yang ni lock apa tak tahu lah. Kemudian ada dua cable type. Okey. Seterusnya kita akan buka dia punya ni lah. Tak tahu apa dia. Okay. Panggil nama senang-senang, kita panggil galah je lah. Okey, dalam ni ada ini galah dia. Okey, tepat bawah. Okey, ni galah dia dan dia punya ni dari engine sama-sama lah, kita apa. Tengok kita tunggu. Lagi kita pasang. Okey, ni dia punya okey, ni sambung sama. Dia sama ya, di atas bawah ni.
Sama ya, kiri kan sama. Okay. Kemudian kalau ini macam ni. Okay, ini lah antara barang yang ada dalam kotak tu. Ni enjin. Enjin dah complete. Tangki minyak. Carburetor. Okay. Spark plug pun dah ada. Dah siap lah, complete. Okay, kemudian botol petrol dan dia punya alat-alat. Okay, seterusnya saya akan pasanglah dia punya bahagian-bahagian yang berkaitan. Okay. Keluarkan semua tu. Keluarkan semua. Ketak. Okay, ini ketak dulu. Ah, jangan lupa, jangan lupa kita tengok buku dia tu. Punya instruction dia. Apa nak pasang kan? Okay, dia ada lah. Okay, ni masuk situ ada satu pin, clip yang ni. Okay, dah apa-apa. Okay, kita pasang. Okay, yang pertama sekali kita pasang benda ni dulu dengan yang ni. Okay. Yang ni dulu. Masukkan sahaja kat sini. Tenangki, tenangki. Dan pasang balik ini. Okey, kita ketak kan. Jangan tak ketak pula. Okey. Test. Pastikan dia tak tercabut lah. Okey, seterusnya. Seterusnya kita pasang benda ni. Untuk bahagian ni kita pasang dulu. Nanti kita adjust. Kita akan adjust ikut kita punya tangan lah, panjang mana kita nak pun. Pasang lagi. Kita akan pasang dia punya ni, penghadang dia ni. Biasalah barang 200 boleh lah, kita cantik tu idak lah, boleh pakai. Pun siap. Okey, bahagian ni ni kepada enjin. Okey.
Okey, bila bila dah masuk tu, yang paling penting sekali pasang ni. Lock dia. Okey. Senang sangat. Kemudian masukkan dia ni. Okey, sudah. So dia dah selamat lah. Dia tak akan tercabut lah. Okey, untuk langkah seterusnya, langkah berikutnya kita kena pasang dia punya kabel Swiss dengan dia punya throttle lah. Lebih kurang macam tu lah. Kalau mampu ni throttle lah. Okey, okay, ni. Yang ni kita sambungkan kat sini. Seterusnya, wire ni. Okey, wire ni, dua wire. Carburetor dah siap. Okey. Kemudian kita sambungkan. Okey, ni wire ni. Dia dua-dua hitam. Okey. Okay, wire ni dua-dua hitam. Kat sini hitam dengan merah. So perkara ni tak ada masalah sangat. Sebabnya okay, dia dah bagi yang ni ni lelaki, ni perempuan. Okay, jadi senang cerita yang kalau ni tak terasa tau. Okay, kita ambil yang ni, kita masukkan lelaki dengan perempuan. Jantan dengan betina lah, senang. Okay, itu istilah biasa yang digunakan. Okay, yang ni pun sama. Okay, jantan dengan betina. Okay, tu sambung je. Okay, sambung sahaja. Okay. Kemudian kita adjust sikit lah kat sini. Bagi dia. Okay lah. Kemudian kita sambung. Kat sini pun sama. Jantan dengan betina masuk je. Okay. Dia dah buat ni. Okay. Dah pun siap. Okey, jadi dia kita sepatutnya masukkan dalam ni, lupa. Okey, saya akan buka balik lubang. Okey, kita buka baliklah. Okey, yang ni pun sama. Okey. Yang ni kita tolak ke sana. Okay, masukkan ni. Okay, tolak masuk dalam ni. Keluarkan ikut sini. Okay, keluar ikut sini. Yang ni, ni kabel carburetor, bagi dia masuk ikut sini. Okay. Tak adalah susah sangat. Okay, kita sambung yang ni. Okey, jantan. Ini yang jantan dengan betina. Okey. Kemudian pastikan dia punya apa ni? Dia punya getah ni masuk melindungi ni lah. Ini sama. Okey, dah siap. Okey, tarik sikit biar yang ni kita letakkan dia kat dalam. Okey, kemudian kita pasang balik throttle ni, kabel throttle ataupun kabel untuk carburetor. Senang ya. Okey, kemudian nak bagi masuk ni, kita tarik sikit. Okey, dah settle, sangat senang lah. Okey, dah siap untuk pemasangan. Last sekali untuk kita buat kemasan akhir. Kita pakai kabel tight lah yang ni, macam biasa lah. Okey, macam tu je. Okey, kemudian yang ni kita luruskan sikit. Okey. Kita buat ni. Okey. Dua. Okey, tapi dua ni dia macam tak kemas. Saya akan ambil lagi dua lah. Letak kat sini, saya punya sendiri. Supaya dia lebih kemas lah. Lebih kemas dan selamat kepada kita sendiri sebagai pengguna. Okey, dah. Okey, dah siap pemasangannya. Okey, semua dah perfect. Okey, yang ni kita potong. Okey. Okey, dah pun siap pemasangan body dia. Tinggal sekarang kita isi minyak dengan
Kita isi minyak dan cuba hidupkan lah. Okay, secara keseluruhan pemasangan mesin rumput ni dah pun siap, dah selesai. Okay, macam ni jadinya. Okay, ni. Okay, ni lah keadaan dia. Dari enjin kepada kita pasang dia punya ni lah. Saya panggil ini, dia panggil galah dia lah. Untuk daripada enjin bagi kuasa putaran kepada bilah dia. Okey, siap. Nanti kita akan cuba hidupkan enjin dia. Okey, kita akan cuba hidupkan mesin rumput ni. Pertama sekali saya isi minyak. Minyak okey, dalam ni dia ada satu filter. Okey. Okay, lepas tu kita isi tuti sikit. Okay, tuti sikit. Ikut sekatan ni sikit je. Okey, saya akan cuba first start lah untuk mesin rumput ni. Okey. Macam ni. Okey. Nampaknya mesin ni dah hidup. Cuma ya petang ni saya akan cuba sebab sekarang cuaca panas lagi. Okey, petang ni saya akan cuba, kita tengok macam mana dia boleh dengan harga RM200. Okey, bajet RM200 kita akan dapat satu mesin rumput yang macam mana, kita tengok petang nanti boleh potong ke tak boleh ke ataupun dia akan rosak ke, kita tengok petang nanti. Okey.